Hari ini cikgu Su akan ajar huruf A sampai Z. Kita nyanyi dulu boleh? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okey, ini huruf A sampai Z, huruf kecil. Antara aktiviti yang boleh buat kat rumah yang melibatkan huruf A sampai Z ialah, antara bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah gam, dan yang kedua adalah huruf A sampai Z yang telah siap dipotong. Okey. Ini adalah lampiran kerja yang dilampirkan. Okey, pilih salah satu huruf dekat dalam pinggan. Contohnya, Teacher Su ambil huruf C. Letakkan mata huruf C. Dekat lampiran kerja, cari dekat mana huruf C dan tampal huruf C. Siapkan sampai habis. Ini adalah hasil kerja Cikgu Su. Selamat mencuba. Terima kasih.